Saya selaku Bupati meresmikan dan maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi akses aman sanitasi di Kabupaten Bandung pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, saya kira bahwa merupakan suatu keinginan dan harapan kita semua bahwa PHBS ini perlu diterapkan dalam diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan Pak Kadis tadi tentang bahwa kita Kabupaten Bandung dijadikan tuan rumah untuk event sosialisasi sanitasi summit ya, yang tentu akan dilaksanakan sekitar bulan April kalau nggak salah, kurang lebih sekitar 5 bulan apa yang disampaikan Pak Kadis, emang betul bahwa saya menerima panji kehormatan waktu di Tangerang bahwa Kabupaten Bandung tahun 2023 dijadikan tuan rumah untuk event sanitasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber dan juga Bapak Litbangda termasuk Pak Kadis PUTR dan tentunya narasumber lainnya ini akan menjadikan suatu harapan dan acuan tentang program-program juga tolong sampaikan Pak Kadis nanti apakah kita ada program spam ya, karena tahun ini kita ada 195 titik Bu. Kita sudah berikan kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung dan itu dari 195 titik itu mencapai sekitar 9.000 sambungan rumah. Tepuk tangan Pak Kadis.